ini kan adalah ini nih yang ada tampak saya dari guru honorer, guru tetap, PNS naik jadi wali kelas, kemudian ada pilihan promosi gitu ya, yuk jadi wakil kepala sekolah gitu ya, sampai puncaknya kepala sekolah atau jadi pengawas gitu ya. Nah ini kan yang strukturalnya begini ya teman-teman ya, kalau di industri pendidikan ya kan. Ya, iya Pak, iya. Benar banget Pak itu. Ya kan? Tapi apakah teman-teman semua yang ada di sini ingin menjadi wakil kepala sekolah, silakan gitu ya. Saya yakin pasti akan ada teman-teman yang ingin memang mencapai karir puncak jadi kepala sekolah. Tapi kan kalau menurut datanya gitu ya, jadi kita harus ganggu dengan data juga gitu ya. Saya menurut data tuh dari Kemdikbud 2019 jumlah guru dengan jumlah kepala sekolah pun tidak imbang ya teman-teman ya. Betul. Sehingga kalau semuanya mau jadi kepala sekolah kira-kira gimana? Ya siapa yang mau di ya. Apalam itu? Semuanya ingin jadi pemimpin. Iya, semua ingin jadi pemimpin. Ya kan, jumlah guru itu, ini data 2019 itu jumlah guru 2,5 juta guru ya. Jadi perbandingannya seperti yang tampak di layar nih teman-teman. Dan sekarang data terbaru saya tadi googling itu justru nambah ya jumlah guru 3, sekian. Jadi kalau di